Ini aku mau pakai 3 lontong sekaligus. Wah, menggoda iman teman-teman. Minyak udah mengembang. Aku suka semur yang ada minyak kayak gini. Wajib coba teman-teman. Enak ya, mantap. Ada tuh jatuh ram. Dang. Halo teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi sama aku Tina SL. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Amin. Nah, teman-teman ada yang mau enggak ini? Hijab 100.000 dapat 7 pieces ada di size M. Size M itu kecil buat harian. Enak sekali teman-teman. Ini buat anak SD, SMP, SMA, kalau untuk sekolah juga bisa banget. Nah, teman-teman, dan pemesanan langsung aja hubungi Mbak Admin. Nanti nomornya aku taruh di deskripsi box. Terus ini aku ada beli ikan. Ini pakai ikan kutuk atau bahasa Indonesianya ikan gabus teman-teman. Adanya kecil-kecil waktu itu. Nah, aku belinya ya udah yang kecil-kecil nggak apa-apa wes. Ini ikannya mau tak bumbuin dulu. Biar nanti pas dimasak itu ada rasanya teman-teman. Bumbunya kayak gini aja simple. Oke teman-teman, dan langsung aja ini aku mau masak goreng ikan dulu sebelum bikin bumbu semur, karena ikannya kali ini pengen tak semur teman-teman. Kangen makan seperti ini. Udah lama banget nggak makan semur. Makan semur itu biasanya dimakan ketika ada acara-acara aja, kayak misalnya lebaran gitu. Kalau untuk aku sih ya teman-teman, maksudnya kalau untuk orang lain mungkin sering ya, yang suka bikin semur atau sayur dari santan-santanan. Kalau pas nggak mak yang masak, aku tuh jarang banget makan semur. Masak sendiri pun jarang. Nah, ini tak bumbu asin-asin. Tinggal goreng. Hampir kelupaan. Sebelum goreng ikannya, aku mau goreng tahu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata minyaknya belum panas, tapi udah terlanjur tak cemplungin. Ya udahlah ya. Barang wes kadung raiso dibaleni. Nasi udah menjadi bubur. Ya wes karpe. Bismillah, gak mateng. Lanjut bikin bumbu semur. Di sini udah tak siapin ada bawang putih, bawang merah, cabe besar, cabe rawitnya atau cabe setan. Ini enggak yang banyak-banyak karena semur itu dominan rasa tuh yang enggak pedes banget gitu, teman-teman. Terus ada jahe. Ini ada namanya kemiri. Terus lengkuas. Dan di sini aku pakai bumbu instan semur. Ini kemarin aku beli di pasar. Untuk isiannya apa ya, kita buka coba teman-teman. Kayaknya tuh merica kalau nggak salah ya. Ini apa ya, aku nggak tahu namanya. Pokoknya merica. Terus ini cili kayak ini apa nih? Dari baunya sih kayak pala atau apa ini ya. Pokoknya ini bumbu instan semur aku pakainya teman-teman. Pakai dua biar sedap dan enak. Kemudian tambahin garam, penyedap rasa, dan gula pasir. Bismillahirrahmanirrahim, langsung kita halusin. Nah teman-teman, dan ini tahunya udah kering ya, kita entas. Dan ini lanjut kita goreng iwak ini. Iwak gabus atau iwak kutuk. Kalau yang gede gitu ya teman-teman, enak teman-teman. Kapan-kapan aku pengen beli yang gede gitu, yang udah mateng. Tapi kemarin ini ikannya masih hidup, terus dibantuin Mas Galang buat ngepesinya, dibantuin itu nyisi beteti bojone nih teman-teman. Karena pas di pasar lupa belinya, nggak minta sama yang jual buat diopesin yole ya. Iya. Iya, gak bisa kemarin buat bantuin mama ya. Iya. Makasih Mas Gemoy. Mas Galang lagi di luar main-main sama Lija. Ikan ini
bikin minyaknya muncrat. Oke, biar ikannya dalam penggorengan dulu, langsung kita bikin bumbunya lagi yang belum halus, kita hancurkan, haluskan. Nah teman-teman, setelah sekian purnama akhirnya halus juga bumbunya. Ini ada lengkuas sama daun salam. Oke, dan ikannya juga wis mateng, kita entas. Karena minyaknya terlalu banyak buat bongso bumbu, jadi kita kurangi minyaknya dulu teman-teman. Alhamdulillah. Oh, kelupaan nggak menghidupkan apa jenisnya, penyedot asap. Ternyata minyaknya kurang, jadi ini aku tambahin. Ya, mau pipis lagi? Gindong, mau masak ya, nanti kalau kena ini gimana? Bisa minggir dulu ya. Bisa mau lihat Om Tante online. Nih, Mama lihatin. Ya, hai Om Tante online. Hai. Hai, bilang gimana? Hai. Udah ya. Nah, teman-teman, langsung kita masukin air. Lagi. Oh, karena kalau bikin semur itu paling enak kalau kuahnya banyak, teman-teman. Dan untuk semur itu kan cenderung manis, jadi ini aku tambahin gula Jawa 2. Habis, Nduk. Sama kecap manis. Jajan. Klengkeng. Iya. Bilang papa, minta papa. Iya, papa. Beli kelengkeng, Pak. Mau apa? Di mana? Nah, teman-teman tinggal nunggu mendidih. Kita tutup dulu. Nanti kita tambahkan santan untuk yang terakhir kalinya. Maksudnya, kalau udah mau matang lah, tambahkan santan yang lain ya. Dan udah mendidih teman-teman, ini aku pakai santan instan ya, aku ketambahkan 2 santan. Teman-teman kalau mau lebih kental lagi bisa 3 santan juga. Oke, kita aduk-aduk. Oh, kalau masak santan tuh selalu pecah teman-teman. Hera. Memang. Tapi soal rasa jangan diragukan, insya Allah enak. Mau gendong? Yes. Eh, jangan ditarik toh, kan mama masak. Nih lihat ini masak enak. Tadi Lisa udah makan bakso enak ya. Nanti giliran mama yang makan semur ini ya. Untuk ikannya nanti Lisa 1 per 2. Itu ada ikan. 1 per 2 Lisa. 2. 2. Oke. Lisa turun dulu ya. Mama mau nyemplungin dulu, nanti kalau kena air panas, wah, sakit. Gitu kan kasihan Lisanya. Turun dulu ya. Makasih. Papi, anaknya papi. Oke, dan ini kita masukin tahunya. Kemudian ikan gabusnya. Ini aku nyisain 2 buntut buat lidah. Kelihatannya nyami. Kelihatannya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini udah mateng, tinggal nambahin bihun atau soan apa bihun sedana ya, mie putih itu loh teman-teman. Tadi di balik layar udah cek rasa, terlalu bukan terlalu sih, sedikit pedas lah ya. Kayaknya semur itu nggak yang pedas-pedas banget gitu teman-teman, cenderung ke manis gurih. Tapi tadi udah tak tambahin gula di balik layar dan insya Allah enak, walaupun ada pedesnya yang agak dominan sih. Tapi aman lah ya, insya Allah, karena kita juga doyan pedes. Tapi untuk semur tersendiri tuh nggak yang pedes-pedes banget. Dan yang terakhir kita masukin bihunnya. Ini bihunnya boleh direndam dulu, boleh enggak. Tadi bihunnya juga udah tak cuci bersih ya. Soalnya kelihatan agak kusam tadi. Wow.
Yuhu, insya Allah mantep teman-teman. Dan jangan lupa tambahin bawang goreng. Ini yang bikin makin mantul. Oke, wow. Bihunnya ini bikin kemecer. Alhamdulillah. Matang sudah masakan kita hari ini, menu simple. Ya nggak simpel-simpel banget ya, bikinnya nguleknya aja sampai tangan cempor. Tapi zaman sekarang kalau mau pakai blender juga lebih enak, praktis, mudah juga, nggak capek. Tapi aku suka ngulek, kadang ngalah sih ya. Oke, tinggal ini kita makan sama lontong atau pakai nasi. Papa mau makan lontong apa nasi, Pak? Ya, kalau lontong kita harus beli dulu teman-teman, soalnya di rumah nggak ada lontong. Kalau nasi, ya tinggal makan. Aku mau pakai lontong. Nah, teman-teman, dan semurnya mau dimakan pakai lontong. Kita potong-potong dulu lontongnya. Udah nggak sabar dan sangat kemecer, teman-teman. Ini aku mau pakai 3 lontong sekaligus. Dan kita buka, Tara. Yuhu. Menggoda iman teman-teman, minyak udah mengembang. Aku suka semur yang ada minyak kayak gini. Langsung aja kita ambil ya, taruh sini. Wow, ini porsi kuli banget teman-teman. Tapi kembali lagi yo, nggak semua kuli seperti saya ini. Kalau saya nguli jadi ibu rumah tangga buat keluarga saya, porsinya sebanyak ini ya kan. Oke, sebelum makan kita berdoa dulu. Bismillah. Amin. Tarang. Bismillahirrahmanirrahim. Enak bol. Serius. Pedes, manis, gurih. Yang mau bikin monggo, resepnya ditiru. Wow. Wis enak apel ngene ya. Mungkin karena efek kelaparan juga. Aku udah lapar banget, terus yang kedua lama enggak masak seperti ini. Apa? Ya. Cobain deh. Enak, Kak. Cobain sini. Ini mantap kok. Tak suapin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tuh gorengan nih, pas. Oh, Bapak tuh gorengan. Nah, enak ya, mantep. Mana? Enak teman-teman. Udah makan dulu. Mama, nggak ngolehan lagi. Ini tambah bikin lontong. Apa? Lontong. Beli lontong. 2.500 nih. Satunya. Iya. Nah, yang dibeli Mas Galang mau berapa? 2.000. 2.000 beda-beda. Ki kuahnya menurut Bapak pas apa kepedesan? Kepedesan sih teh. Kepedesan kan. Duduk. Bisa. Sini duduk. Kau nonton TV. Iya, sini. Baca ini kerupuk ini saya. Kerupuk buka apa? Di mau. Gimana? Ayo bubuk. Ayo bubuk. Kan mama makan. Duk, enak bakwan, Duk. Ya Allah Gusti, bakwan. Cari piring, Kak. Ini apa namanya? Sama apa sayang? Krekengnya mana krekengnya? Ini apa? Ini manggolnya di. Giliran saya teman-teman nih ambil nih. Tahunya. Tahu 2 teman-teman. Sama mihun. Ikannya mana ini? Udah enggak pakai ikan aja lah, ini aja gorengan aja.
Mari makan Tante Monlen, ayo makan, ayo. Mantap ini dulu, kita. Ya, aduh tuh tuh jatuh ra. Lupi itu pak? Isu masuk. Lupi isu mau lupi itu. Ya Allah. Maaf maaf. Cung cah cilik ngombe kok didorong. Ora iki kakean mung ngene dinggo. Ya ngene. Paham sih ta? Yo, mantap. Yummy. Yummy. Gimana rasa? Yummy Om Tante Online. Lica nangis. Tambah cantik. Ini Lapi, nangisnya Lapi. Hitam kenapa itu? Yuk, dah. Kenapa dol? Sini sayang. Sebelum makan kita tidak berdoa. Aku tadi udah berdoa dari tadi. Maaf ya, aku tinggal soalnya aku kelaparan. Papa juga bilang. Dede mau kemana? Semangat kita berdoa kita bilang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fima riyatana wa kina ada benar. Amin. Mari makan teman-teman lontong semur. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Ini kalau pakai ikan yang gede tambah mantap teman-teman. Gak ada, telat. Pakai kerupuk. Bisa mak apa? Gak wan? Lica tadi sore udah disuapin ya teman-teman, udah maem. Meme iya. Mantap. Percaya nggak kelihatan? Tadam. Itu tempe. Mam. Iya. Mam. Ya itu tempe. Miam. Enak aja, seger teman-teman. Peace. Ayo mama. Iya, ngapain sayang? Mama ikat mungkin dijak bubuk teman-teman. Ini pertama kali aku bikin semur apa udah berapa kali pak? Menurut papa? Pertama kali. Seingatnya. Nah, bikin semur tuh maek terus. Itu pun kalau pas ada acara ya, kayak kupatan. Lebaran gitu. Tidak setiap hari. Ini hari biasa buat, wah seger banget. Tadi aku makan ikan nih. Kalau untuk makan ikannya mah biasa aja, malah senengin loh, kuai teman-teman. Kan ikan bisa dikasih bandeng, semur bisa. Iya kalau semur itu ikannya biasanya bandeng sama. Semur lele juga bisa, semur kutuk atau ikan gabus ini. Tapi semua ikan itu ikan yang biasa aja sih, aku yang nggak terlalu suka banget. Wah, sampai aku habis. Lontong dua, Sa. Lontong tiga, aku. Apa, Sa? Iya, gini. Halo. Dung 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 dung
Aku warak teman-teman. Sayang. Ayo mama. Mau ngapain? Pamit dulu sama Om Tante Online kalau gitu ya udah akhiri dulu. Oke, Om Tante Online, ini Lica mau bubuk ya, akhiri dulu toh. Lica mau bubuk? Pamit dulu sama Om Tante Online. Lica mau bubuk. Bye bye. Dadah. Wassalamualaikum. Dadah. HP-nya mama tolong ambilin dong. Thank you. Pembelinya pros nih. Pembelinya pengkali.